Setelah penaklukan kota Mekah pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, Mekah kembali menjadi kota suci seperti yang disucikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Masyarakat Arab berbondong-bondong datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikrarkan diri memeluk agama Allah. Dengan demikian, seluruh suku-suku Jazirah Arab nyaris berpadu dalam pelukan Islam. Suasana tenang kota Mekah pada masa ini kemudian terusik dengan sebuah rencana jahat dari suku Hawazin. Pemimpin suku Hawazin, Malik bin Auf, menghimpun kekuatan bersama pemimpin suku-suku lain di Taif untuk menyerang muslimin di Mekah. Kaum kafir dari suku Hawazin dan Taif pun berkumpul. Mereka tak hanya membawa pasukan penyerang sebanyak 12.000 orang, tapi juga harta benda, anak-anak serta istri-istri mereka, sehingga total jumlah mereka mencapai 25.000. La urji'anna Makkah ila ma kanat 'alayh. Kam 'adadu rijalina ya akha Jushan? 12,000. أين المفر يا محمد؟ أين المفر؟ لأغزونك قبل أن تغزوني. إلى أوطاس أيها القوم، إلى أوطاس أيها القوم. Tapi artinya muslimin harus berhadapan dengan berbagai macam orang, dengan berbagai macam jenis kelamin, ada laki ada perempuan, padahal Islam tidak diizinkan untuk membunuh perempuan kecuali mereka yang ikut dalam peperangan. Berita ini pun sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang segera menghimpun kekuatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Malik bin Auf yajma'u qabail al-Arab lilhujum 'ala Makkah. Awathiq anta mimma taqulu ya Amr. Al-uyun kulluha taqulu dhalik. Wa ra's al-harbati Hawazin wa Thaqif. Ajal wa Nasr wa Jusham wa Sa'd ibn Bakr wa qaumun min bani Hilal. ولكن كيف ومتى حصل هذا؟ هم خائفون من قريش وقد قوي عودها، ومكة ليست بعيدة عن الطائف، فقالوا يهاجموننا هم بدلا من أن نهاجمهم. Saat itu bulan Syawal tahun 8 Hijriah, tak kurang dari 12.000 pasukan telah dikumpulkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi kekuatan pasukan musuh. Inilah kekuatan terbesar yang pernah dikumpulkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak menerima amanat risalah kenabian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak ingin bertemu dengan kaum Hawazin di kota Mekah. Nabi lebih memilih keluar kota Mekah menuju Hunain, kawasan lembah 20 km utara kota Mekah. Khalid, yaqulu Rasulullah, idhhab bi fursanika fakun haras al-muqaddama. واحذر مالك بن عوف فهو قائد بارع يأمر رسول الله السمع والطاعة. Jumlah kaum muslimin yang demikian besar inilah yang justru menjadikan masalah tersendiri di kalangan muslimin, bahkan menjadi titik terlemah kekuatan muslimin. Dan ini yang merupakan kunci kekalahan muslimin di awal peperangan, yang itu diabadikan oleh Al-Qur'an Al-Karim dalam surat At-Taubah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yauma Hunain id a'jabatkum katsratukum wa lam tughni 'ankum syai'an. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menolong kalian di banyak peristiwa, termasuk di dalam perang Hunain. Allah menolong kalian ketika kalian merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian dan itu tidak pernah bisa membela kalian. Jadi Al-Quran menyampaikan satu masalah yang paling utama, dari situlah berawal kekalahan muslimin. Tetapi yang muncul di kalangan para sahabat, terutama mereka yang baru masuk Islam saat itu hadirnya, yang muncul dalam hati mereka adalah bahwa
lan nughlaba yauma min qillah, itu terucap di lisan-lisan mereka. Hari ini kita tidak mungkin kalah karena hanya karena jumlah kita yang sedikit. Jumlah kita sangat banyak, jadi kita tidak mungkin kalah karena sedikit. Maka ini secara pelan tapi pasti kalimat itu menyebar di lisan-lisan masyarakat saat itu yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di lisan pasukan Nabi sallallahu alaihi wasallam terlihat wajah Nabi begitu sedih. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih sekali kalimat itu muncul. Mengapa Nabi sedih? Karena begitu yang muncul adalah angka, yang muncul adalah hitungan-hitungan seperti itu, maka muslimin lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal muslimin tidak akan pernah menang dan memang tidak akan pernah ada kemenangan dari pasukan yang kecil terhadap pasukan yang besar kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka muslimin berangkat dalam keadaan sembrono. Bukti sembrononya di awal adalah perjalanan 20 kilo ditempuh dalam 4 hari. Lazimnya perjalanan pasukan zaman itu satu hari harusnya mampu menempuh 50 km. Itu menunjukkan mereka santai, mereka berpikir mereka tidak akan bisa dikalahkan dan seterusnya. Efeknya adalah begitu mereka sampai di Hunain. Hunain adalah lembah. Mereka turun ke lembah, tidak ada strategi sama sekali. Orang-orang Ansar menangis. Mereka mengatakan, Radina ya Rasulullah, Radina. Ya Rasulullah, kita ridho, ridho. Kita ridho membawa pulang engkau. Biarkan mereka membawa sampah dunia. Lambannya kaum muslimin ternyata membuat musuh lebih dahulu memposisikan diri di lokasi Hunain. Sebuah strategi menjebak kaum muslimin pun disiapkan dengan perhitungan matang oleh Malik bin Auf. Maka saat muslimin tiba di lembah Hunain, serangan mendadak musuh membuat kocar-kacir pasukan muslimin. Khalid bin Walid yang kala itu memimpin pasukan terdepan jatuh terluka. Laqad mata Khalid. Mata Khalid ibn Auf. Pasukan Hawazin semakin solid dan memporak-porandakan muslimin. Di sinilah ujian besar tengah dialami kaum muslimin. Mada isri? Innahum yuwallun al-adbar. Al-ana batul as-sihr. الآن بطل السحر. اسكت اسكت فضل الله فك. والله لأن يردني رجل من قريش أحب إلي من أن يردني رجل من حوازن. لكنني اليوم أدرك ثأري من محمد. قولوا لي أين أجده. أين محمد الآن؟ أمضي بنفسي إليه فأثار لي أبي في أحد. أهدأ يا شيبة. أجننت يا شيبة. أجننت. تلبث حيث أنت. Fala tadri ala man taduru ad-dawair. Dan ini juga hikmah mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau berperangnya di kota Mekah. Karena bisa saja Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu masyarakat Hawazin masuk kota Mekah dan tentu muslimin lebih menguasai wilayah Mekah, muslimin punya pasukan yang sangat besar. Tapi Nabi tidak mau. Mengapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berhadapan dengan dua musuh, Hawazin yang datang dan masyarakat Mekah yang baru masuk Islam dan bisa jadi mereka murtad kembali malah bergabung dengan pasukan Hawazin. Maka Nabi lebih suka berperang di perang Hunain, diajak keluar jauh 20 kilo dari kota Mekah. Muslimin lari, masyarakat orang-orang yang baru masuk Islam, bahkan di antara mereka ada yang senang muslimin kalah, ada yang mengeluarkan kalimat kekafiran. Walaupun tidak semua, Ikrimah putra Abu Jahal yang baru masuk Islam juga, bahkan ini adalah orang yang namanya baru disebut oleh Nabi sebagai orang yang boleh dibunuh dimanapun dijumpai. Tapi kemudian karena dia masuk Islam maka dimaafkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini begitu jahatnya Ikrimah. Maka Ikrimah berbeda. Dia mengatakan, "Kalau ini kalah, ini bukan karena Muhammad, tapi ini adalah merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala." Bahkan ada orang yang saat itu mendengarkan kalimat Ikrimah dan mendengarkan kalimatnya, dia heran, "Kok bisa Anda yang baru saja masuk Islam, kemudian Anda sudah punya keyakinan bahwa ini bukan kesalahan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Dia mengatakan, "Iya, dulu kan kita menyembah berhala, akal kita tidak ada. Hari ini kita sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala akal kembali sehingga saya bisa berpikir dengan baik." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui pamannya Abbas bin Abdul Muthalib berteriak memanggil kembali kaum beriman dari muslimin.
khususnya kaum Ansor, penduduk Madinah yang dahulu pernah berikrar membela Nabi dengan harta dan jiwa mereka. Ila Rasulillah! Ila Rasulillah! A'udhu ya jindallah! A'udhu ya jindallah! A'udhu! A'udhu ya jindallah! A'udhu! A'udhu! Sedikit demi sedikit kaum muslimin kembali bersatu mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alan hamiy al-watis! Alan hamiy al-watis! Yaqul lakum Rasulullah, asmudu ya Ansarullah! Asmudu ya Ansarullah! Namun jumlah sedikit dengan kualitas keimanan yang matang menjadi kekuatan dan amunisi besar bagi kaum muslimin. Mereka seperti induk sapi yang mendengarkan suara anaknya merintih atau meminta tolong, dia lari. Secepatnya mereka berlari menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang berkumpul, tapi tidak semua. Kumpul ada disebutkan 100 orang, tapi 100 cukup untuk orang-orang yang beriman. Perlahan tapi pasti jumlah itu terus bertambah sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat yang jumlah mereka sedikit tapi masuk dalam ayat kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira bi'idznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit, yang kecil tapi mampu mengalahkan kelompok yang besar tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi mengangkat tangannya ke langit. Ya Allah, turunkan pertolongan-Mu. Ya Allah, berikan kepada kami apa yang telah Engkau janjikan. Dan Nabi SAW kemudian juga mengatakan tidak pantas orang-orang Hawazin itu menang melawan kami. Ini beginilah cara berdoa yang benar. Dan inilah yang disampaikan oleh Nabi SAW agar doa mudah dikabulkan Allah. Makanya dalam adab berdoa, Rasulullah SAW mengajarkan adab al-ilhah namanya. Itu meminta, merengek pada Allah Subhanahu wa taala, meminta dengan pasti dan tidak dalam keadaan kita meminta dalam hati yang lalai atau meminta sekedarnya, tapi harus sangat bersungguh-sungguh. Dengan cara itulah maka doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar saja, kaum muslimin menyerang jantung perlawanan musuh dengan gagah perkasa disertai keimanan kuat akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Musuh terkejut hingga terdesak hebat. Tak ada jalan lain bagi mereka kecuali meninggalkan lembah Hunain. Hawazin al-jihad! Hawazin al-jihad! Wal-tabalat haqifun kaitahmi al-muakhara! Hawazin al-jihad! Hayat-sahibu hayat! Mereka mundur dengan meninggalkan istri-istri dan anak-anak serta harta benda mereka yang cukup banyak. Harta benda inilah yang kemudian menjadi harta rampasan kaum muslimin. Disebutkan dalam sejarah bahwa ada 6.000 wanita yang ditahan oleh muslimin. Unta berjumlah 24.000 unta. Kambing berjumlah 40.000 kambing. Bahkan mereka juga meninggalkan emas-emas mereka. Emas mereka tertinggal lebih dari 4.000 ukiah. 4.000 ukiah itu paling tidak sekitar 150 kg perak. Jadi harta yang sangat besar. Kemudian dikumpulkanlah ghanimah itu. Kemudian oleh Nabi SAW, ghanimah itu sementara tidak langsung dibagi. Karena Nabi SAW ingin melanjutkan perjalanan ke arah Taif untuk mengepung wilayah Taif. Peristiwa inilah yang kemudian membuat sadar para kelompok tulaku atau orang-orang yang belum beriman yang ikut serta Nabi menyerang musuh. Walakin lima la asiru min atba'i walam ara minhu illa samahata wal karam wal afu inda al maqdira alam yakum bistita'atihi an yaqtulana jami'an bala wa rabbil ka'ba alam yukrimka ya sakhru hina qal man dakhala dar abi sufyana fa huwa amin. بلى بلى والرحمن ألم يكن معنا جميعا الحليم الحكيم واسع الصدر بلى بلى وها هو ذا يظهره الله على أعدائه بل وينصره في كل معركة حتى بعد أن ينهزم أتباعه أليس كذلك يا صخر
بلى بلى. إذا والله لهو نبي، وقد آن الأوان أن نؤمن به جميعا، فما خاب من صار وراء رسول الله. يا قوم، إني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وإني ذاهب إليه، فمن أراد منكما أن يلحق بي فليتبعني. Kaum muslimin terus mengejar musuh. Kaum Hawazin kemudian bergerak ke benteng Bani Saqif di Thaif. Ftahul bawaba. Benteng pertahanan yang sangat kuat ini tak mampu ditembus pasukan muslimin sekalipun telah mengerahkan kekuatannya. رسول الله، تراجعوا عن مرمى السهام، ابتعدوا عن مرمى السهام، تراجعوا. Namun berkat pertolongan Allah, kaum Hawazin akhirnya menyerah justru setelah muslimin meninggalkan benteng. Ayah, istaidu lirahil. Kaum Hawazin menyerah dan akhirnya berikrar memeluk agama Allah. أنت مالك بن عوف؟ خالد، دعه يدخل. السلام عليكم. عليكم سلام الله ورحمته وبركاته. تفضل يا مالك. رافقتك السلامة يا مالك. رافقتك السلامة. فليدخل جيش مالك فردا فردا ليشهدوا إسلامهم. Sekembalinya dari Thaif, Nabi SAW membagi ghanimah. Muncul masalah baru. Nabi SAW membuat sebuah kebijakan yang mengejutkan. Yaitu Nabi SAW membagi ghanimah itu kepada orang-orang Mekah lebih banyak daripada orang-orang Ansor, orang-orang Madinah. Orang-orang yang baru masuk Islam, bahkan lari dari medan pertempuran, tapi oleh Nabi SAW malah diberikan harta yang sangat banyak. Nabi berikan 100 unta. Ditambahi lagi 100 unta lagi, ditambah lagi 100 terus. Sampai satu orang bisa mendapatkan ratusan unta. Karena jumlah unta sangat banyak, kambing pun demikian. Maka ini menimbulkan kecemburuan di masyarakat Ansor, masyarakat Madinah. Mengapa Nabi SAW saat orang-orang Mekah yang baru masuk Islam itu lari, Nabi malah memanggil orang-orang Ansor,
orang-orang Ansor yang hadir dengan para sahabat Nabi yang dari Mekah tapi yang sudah lama dan kuat imannya. Nabi memanggil orang-orang Ansor, tapi saat menang mengapa Nabi melupakan orang-orang Ansor? Ini yang mereka bicarakan di antara mereka. Nanti sampai di telinga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi SAW adalah orang yang ahli dalam menyelesaikan apapun konflik di kalangan para sahabat, dan kita harus belajar pada Rasulullah SAW. Di antara kalimat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat Nabi menyelesaikan kasus itu nanti di kota Madinah, Nabi mengumpulkan orang-orang Ansor, dikumpulkanlah mereka. Kemudian Nabi SAW mengatakan, telah sampai kepadaku berita bahwa kalian mengatakan begini dan begini. Yaitu Nabi menyampaikan bahwa mereka cemburu terhadap pembagian Nabi. Maka kemudian orang-orang Ansor ini dikumpulkan oleh Nabi di masjid. Khusus orang-orang Ansor saja, Nabi tidak mengizinkan untuk dilebarkan masalahnya. Sampai kemudian Rasul mengatakan, kata Nabi, ya Allah, rahmatilah orang-orang Ansor dan anak-anaknya. Ya Allah, rahmatilah mereka. Dan demi Allah, kalian harus tahu, kalau bukan karena hijrah, maka aku adalah bagian dari orang Ansor. Hanya karena ada hijrahlah, maka kemudian aku di Mekah dulu, baru kemudian ke Madinah. Dan Nabi SAW mengeluarkan sebuah kalimat yang ini membuat menangis, beliau menangis. Seluruh orang Ansor yang hadir pun menangis sampai hingga basah jenggot-jenggot mereka. Nabi SAW mengatakan, kata Nabi, demi Allah, kalau masyarakat semua manusia melewati tempat yang indah dan orang-orang Ansor melewati lembah yang penuh dengan duri, maka demi Allah aku akan melewati jalan yang dilalui oleh orang-orang Ansor. Kemudian Nabi mengatakan, tidakkah kalian ridho? Orang-orang itu mengambil pulang sampah-sampah dunia, sementara kalian membawa pulang Muhammad. Hati yang disentuh oleh Nabi SAW, karena mereka punya iman, disentuh dengan bahasa iman. Ini beruntungnya ketika kita punya generasi yang beriman. Sentuhannya sentuhan iman, maka masalah yang bisa membesar itu kemudian seketika selesai. Nabi menangis, orang-orang Ansor menangis. Mereka mengatakan, radina ya Rasulullah, radina. Ya Rasulullah, kita ridho, ridho. Kita ridho membawa pulang engkau. Biarkan mereka membawa sampah dunia. Unta, kambing, harta, emas, perak, sampah dunia, kata Nabi SAW. Biarkan, tapi kita membawa pulang Rasulullah Muhammad SAW di rumah-rumah kita.